Hai, assalamualaikum. Saya Joshua, kepada Bangsa Mekanika. Hari ini kami berada di Lita Horizon Berandang. Kami drive lebih sejam nak sampai sini. Sebab apa? Sebab hari ini berlangsungnya M-Force Track Day. Ini merupakan acara julung kalinya yang M-Force buat. Kami dah minta banyak kali. Akhirnya tahun 2024, bulan 9, M-Force mewujudkan M-Force Track Day. Yang bestnya, M-Force Track Day ni dia bukan hanya bagi peluang pada kami media untuk test beberapa tawaran daripada M-Force, juga ada open kepada public. Sesi petang sekarang hujan, tapi public lepas ni akan masuk. Kalau menurut pihak M-Force tadi, lebih 1,000 jugalah yang mendaftar untuk menyertai Track Day M-Force ni. Walaupun bukan di Lita Sepang, tapi kami dah test tadi 4-5 biji motor. Even kita orang punya videographer Wan pun dia test. Sebenarnya track ni layout dia memang best. Okay, untuk orang yang nak mula jinak dengan track day, nak biasakan diri dengan track day, Lita Horizon Beranang ni memang spot yang paling sesuai lah. Okay, cumanya kami dah test tadi daripada motor 150cc all the way sampai 1200cc. Cuma yang kami rasa untuk track besar, tak sebesar sangat ni, motosikal bawah 250cc yang paling best. Especially kalau single cylinder dan juga parallel twin. Kalau bawa 4 dapur, dia tak cukup pick up untuk korang layan corner. Torque dia tak cukup nak okay? Sebab torque dia datang lambat. Jadi korang kena pakai motor 2 silinder atau single silinder. Antara motor yang kami test tadi, okay, ada MBP502, ada SRK250RR. Dekat belakang sana ada CF motor 450NK. Itu juga ada CF motor 450MT dengan 450SR. Okay, so kalau kat belakang sana, tengok kat sini, tuan, CF motor Papio X01 pun ada. Motor ni sebenarnya walaupun kecil, untuk track macam ni, ni adalah the perfect learning bike. Tapi selain daripada motor-motor tadi yang kita bawa dekat ni, ada juga Maxi skuter terbaru QJ Motor Fortress 350. Harga dia tak silap dalam 23, 24, 25 ribu, macam tu lah. Okay, 350cc, korang dapat harga yang memang pada saya cukup-cukup masuk akal. Spek dia pun cukup-cukup best tau. Memang motor ni design pun cantik kan. Sebabnya kalau korang tengok video kami, motor ni design dia cantik sebab designer dia adalah designer sama yang design skuter Maxi BMW. Sebab tu korang nampak design dia memang cukup-cukup cantik. Tapi fokus hari ni sebenarnya, ni dia. Saya masuk hujan ni. Ni, tawaran terbaru daripada M-Force, Voge FR150 Formica Rosa. Motor viral sebab tu di Malaysia Auto Show. Motor ni telah pun, akan pun mula dijual. Sebaik korang tengok video ni naik. Motor ni, okay, harga dia RM8,888. Enjin single cylinder. Apa yang saya suka, package dia LED dan kau dapat ABS depan belakang. Package dia memang best lah. Dan yang best ni motor ni, sebenarnya dia boleh kacuk dengan barangan daripada Y-Suku. Y-Suku punya barang aksesori, korang boleh sumbat dekat sini. Dan enjin dia, dia tiru, atau bukan tiru lah, dia mengikut layout enjin sama yang pada Honda RS150. Cumanya masalah yang ada pada RS150 tu, mereka dah fix, make sure enjin ni jauh lebih baik. Memang ini antara offering yang menarik daripada M-Force. Okay, jadi kami dah bawa hari ni 4-5 biji motor. Videographer kami dah bawa. Memang kami puas hati dengan performance beberapa tawaran baru daripada M-Force. Jadi kalau korang peminat atau pemilik motosikal daripada M-Force, tak kisah W Moto, Keyway, Benelli, QJ Moto, CF Moto, korang kalau dapat peluang macam ni, make sure datang. Sebab susah sebenarnya dapat peluang bawa motor kat track. Sebab bila nak bawa ke Sepang, mungkin agak costly. Harga RM400-500, harga Sepang pun dah naik. Jadi dengan adanya tawaran daripada M-Force macam ni, peluang macam ni datang, korang kena make sure sebat. Mungkin yang ni terlepas, korang make sure yang lepas ni datang sign up. Menurut pihak M-Force, mereka akan buat yang lebih baik, yang lebih besar lagi. Kita orang tunggu M-Force buat dekat Lita Antarabangsa Sepang. Itu mesti lagi best nak layan motor-motor besar. Jadi macam mana korang rasa? Best tak best? Itulah korang melepas. Jadi lepas ni, make sure korang sign up. Okay, jadi itu saja yang kami boleh kongsikan di M-Force Track Day yang berlangsung di Lita Horizon Beranang. Seperti biasa, jika ini kali pertama di singgah channel kami, jangan lupa untuk like, share, subscribe dan tekan butang loceng. Serta jangan lupa untuk support kami di Facebook, Instagram dan juga TikTok.